Merinding kehadiran istri dari orang nomor satu di Indonesia, Ibu Iryana Jokowi menjadi trending topic di kalangan masyarakat luas saat ini. Menurut informasi yang beredar di berbagai media sosial, istri presiden tersebut lakukan silaturahmi menjenguk Baby L, anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sontak saja kabar bahagia ini langsung menjadi buah bibir di kalangan publik, terutama di kalangan para penggemar yang diberi nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Rasa bangga penuh hormat tak hanya dirasakan oleh Lesti Kejora dan suami tercintanya saja, melainkan keluarga besar dari Leslar juga ikut bahagia dengan kesempatan Bu Iryana yang menyempatkan diri dan waktu untuk menjenguk cucu pertama dari Endang Mulyana tersebut. Terkait kabar ini, menurut informasi yang didapatkan oleh tim kami masih simpang siur mengingat Lesti Kejora, Rizky Billar, serta keluarga besar dari keduanya belum memberikan tanggapan yang jelas akan benar atau tidaknya isu itu. Akan tetapi, sahabat dekat dari Lesti Kejora dan Rizky Billar dari kalangan para selebritis, artis, penyanyi, pengusaha, dan tokoh hebat lainnya mulai berdatangan satu persatu untuk melihat buah hati Leslar tersebut. Terlihat pula deretan kado dan hadiah spesial semakin berjejeran di ruang persalinan Lesti Kejora, hadiah dari orang-orang terdekat Leslar. Seperti yang diketahui bersama, Lesti Kejora melahirkan secara kaisar setelah mengalami pendarahan dan kontradiksi. Oleh sebab itu, dokter kandungan terpaksa mengambil tindakan tegas tersebut demi keselamatan Lesti Kejora dan anaknya. Berusia 34 minggu, anak pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar lahir dengan berat badan 2,2 kg. Dengan doa seluruh pecinta Leslar, Lesti Kejora berhasil melahirkan dengan lancar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.